Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua Cik Palung, apa khabar? Terima kasih banyak-banyak kerana pemain lagi tengok di channel Kebun Abah. Di awal-awal video ni tadi, Palung memang pergi ke WLS untuk Palung beli turuh pagak. Turuh pagak 3x6, Cik, harga naik dah. Kaitu ni sebulan lepas Palung beli dengan harga RM11.05. Hari ni harga naik je RM12.50, naik RM1. Dulu masa Pak Long mula-mula buat kebun abah tu, Pak Long beli dengan harga RM9 je. Nampak macam mana? Lah ni harga barang pun kalau kita nak, kita mesti beli. Let's go. Ini kita nak tengok ada beberapa tiang turuh pagak yang masih ada, yang memang sedia ada di kebun ni. Terutama sekali turuh pagak yang empat penjuru tu. Ingat lagi tak? Itu Pak Long buat empat penjuru, tanda dulu. Lepas tu Pak Long guna gerudi tu. Pak Long kerek gerudi. Hak gerudi tu kita tak mau buat apa lagi. Kita nak buat hak turuh pagak hak empat penjuru dulu. Let's go. Cik, ni turuh pagak ni Pak Long sangkut baju Pak Long ni. Alright. Turuh pagak ni dia besar sikit daripada 3x3x6. Ni 3x4. Belah ni 3 inci, belah ni 4 inci. Tinggi tetap 6 kaki. Pak Long ada di sini satu. Belah ni ada satu. Hujung sana satu. Hujung sana satu, 4 penjuru. Yang tengah-tengah tu 3x3x6. Hari ni, ni Pak Long bubuh saja ni. Hak ni ni. Pak Long tak buat simen lagi. Saja Pak Long nak bubuh, nak tenang, senang. Hari ni kita nak buat simen empat penjuru ni. Tak apalah Pak Long kongsi dengan hampa cara-cara Pak Long buat simen ni dulu. Nanti bila lori mai hantar yang 16 batang yang Pak Long beli tadi tu, kita buh keliling ni pula. Let's go. Angkat pasir, cik. Cik, untuk baju hang ni cik, Pak Long memerlukan campuran di antara pasir dengan batu. Jadi, jom kita pergi gue di sana, kita bubuh simen, kita tanam 4 batang tu. Let's go! Pak Long beli sekampit simen dulu. Pak Long bawa dengan kereta saja sebab nak buat dengan cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Jom. Pak Long kena cepat sebab guruh dah bunyi. Ni dah campur dah. Nanti tak ada nak guna pula. Tak apa, tak apa. Kita buat dia. Saja Pak Long bos simen banyak ni, nak bagi dia cerah. Elok. Dia pekat tak ada dah. Cukuplah cik, bancuh banyak ni untuk 4 batang saja. Cik, untuk bancuhan ni kita akan bancuh dengan sayang ah cik. Ah,
Lihat dia macam ni. Senang kita nak buh lagi. Oh dia. Siap dah palu mancur. Simple saja. Alright. Cek nampak tak tu? Belah sana luar gelap tu. Ah, hujan nak main. Lebih kurang dalam setengah jam. Lebih-lebih sikit lagi sampailah insyaAllah. Okay, kita nak settle dulu ni. Cik, Pak Long terpaksa cabut hak ni dulu sebab Pak Long hanya bubuh batu saja. Pak Long tak boleh simen lagi. Pak Long terpaksa korek balik ni. Mana cok tu tau. Okey cik, palung korek ni lebih kurang antara sekaki hingga sekaki setengah. Kita masukkan balik ni, kemudian baru kita masukkan simen. Mantap. Ni ada batu-batu tadi. Kejap. Kita gunakan penimah ayam. Tenang dengan mata memang boleh. Tapi kalau guna hak ni, lagi nampak lurus. Mai cik, Pak Long nak tunjuk macam mana Pak Long bubuh di sini nah. Sat nah, Pak Long ambil kamera. Cik, dalam kita nak bubuh satu-satu batang tu, dia ada cara dia. Ada orang, kepala yang tajam ni, dia tikam kat bawah. Pak Long buat macam biasa. Hak ni tetap di atas. Okey, perkara yang kedua. Ni ada lubang. Lubang ni kita mengadap ke arah luar. Nanti pagar nanti kita tempel di sini. Ni tak ada lubang belah ni. Hak ni kita sama-sama tak ada lubang sampailah ke hujung sana. Hari ni kerja berat cik. Tak apa kerja berat pun Pak Long tetap bersemangat. InsyaAllah walaupun Pak Long letih balik daripada kerja hakiki Pak Long, tetap Pak Long mai ke kebun. Pak Long dah tanam satu batang, lagi tiga batang. Tu satu, belah ni satu, belah ni satu. Cukuplah bancuhan yang Pak Long bancuh tadi tu. Let's go! Cik, silap Pak Long juga masa Pak Long bubuh sementara hari tu ni. Yang Pak Long pi bubuh batu ni pasal apa? Allahu Akbar. Kena korek lah cik.
buat keluar batu dulu. Okey cik, cukuplah setara ni. Tojo, tojo, tojo supaya dia masuk dalam, cik. Hujan nak main, hujan nak main. Sikit lagi, cik. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, cik. Cik, palung bubuh apa simen yang lembut tak ada masalah, cik. InsyaAllah esok dia kerah lah. Dua hari nanti kita boleh tarik dah kawat-kawat semua tu. Cik, ada dua lagi, cik. Nu, nak main dah, nu. Cik, sejujurnya, cik, palung tak mampu lagi lah nak buat tiang ketiga dan tiang yang keempat. Kalau hampa tengok di sana, nu. Nu, 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 cik, nampak? Kat atas palung-palung ni. Tak sanggup lagi palung nak gadai nyawa, nak ambil risiko di sini. Okey, yang belen-belen ni kita pergi tapuklah mana-mana dulu. Nanti kita mencuba lain-lain kali. Cik. Tiba-tiba jatuh, cik. Tak apa, Pak Long tak di bawah ni, cik. Ha, lebih-lebih belen dah sikit lagi. Lepas tu Pak Long dah curahkan dekat sini, Pak Long dah basuh. Let's go, kita balik, cik. Rudia. Baru pukul 5.30 petang. Tapi tak percaya dah. Mujurlah Pak Long main dengan kereta Pak Long. Okey, Pak Long rasa cukup dulu video untuk kali ni. Memang Pak Long nak buat video macam ni, nak tunjukkan apa, empat tiang. Tapi Pak Long hanya mampu buat dua tiang saja. Semput-semput Pak Long sebab nak ligat tu. Pokok hujan ribut dah mai. Salam jumpa lagi, terima kasih banyak-banyak. Kenapa mai tengok di channel ke pun apa, Pak Long tetap bersemangat, tak putus asa. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, cik. Semangat. Let's go. Jumpa lagi, cik.